kebakaran melibatkan 25 lot bazar di Jalan Masjid India dan bomba terima panggilan pada jam 1.38 pagi. Jentera pertama sampai pada 1.46 pagi. Api dapat dikawal pada jam 2.02 minit pagi dan padam sepenuhnya pada 2.20 minit pagi. Punca siasatan dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Walau bagaimanapun, dia tidak melibatkan kemalangan jiwa. Dan jentera terlibat satu daripada Balai Titiwangsa, satu daripada Hang Tuah, satu daripada Balai Pudu dan satu sentor dan juga pada bahagian unit siasatan forensik bomba. Kebakaran ni dalam operasi mengambil masa dalam 45 minit untuk padam sepenuhnya lah. Kita menghadapi kesukaran disebabkan musim perayaan hampir tiba. Peletakan kenderaan-kenderaan di bahu jalan menyebabkan jentera bomba sukar untuk menghampiri ke lokasi dengan lebih rapat lagi. Tadi dalam pukul 1.30 pagi, kita orang lepak kedai. Sebab kita bulan puasa tidur kedai. Lepas tu kita nampak ada asap. Kita orang ingat orang isap vape. Rupanya terbakar. Lepas tu bila kita orang selak, ada api kecil. Lepas tu suami saya pecahkan pintu tu. Pecahkan pintu ada api. Dalam tak sampai 10, sampai berapa minit, api dah merebak ke atas. Bila merebak, kita orang call bomba. Lepas tu bila call bomba, dalam 10 minit macam tu, bomba datang. Dalam 40 biji kedai lah. Okay. Jiran-jiran sebelah ni tak tidur, saya pun tak tidur lagi. Masih kita orang semua tidur dalam bazar lah. Masing-masing sebab kita dah lewat malam kan. Rumah pun masing-masing jauh. Okay, lalu adik sebelah ni bagi tahu pada saya. Saya pun tergesa-gesa bangun. Pertama punya kedai lah yang terbakar. Kakaknya kedai tu. Jadi saya bongkar pintu belakang. Pagar. Kawan-kawan saya belah depan dapat bongkar gate dia. Jadi apabila saya masuk bahagian dalam tu, dah panik lah. Sebab pertama saya fikir takut dia merebak ke mana-mana.